Kampus. Dengerin Zipa nih malah mulut kita yang kadang-kadang memang. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini kita melukis bersama Hai Gary Ampe di sini. Ya ya ya. Kenapa kita melukis-melukis nih? Oh, melukis yang indah kayaknya bagus deh ya. Agar terlukis indah. Oh, kayak judul lagu. Kali ini yang paling banyak di request sama para BXB. Yes, yes. Duetnya yes. Betra Putra Onsu bareng Ziva terlukis indah di Obsesi World 2023. Iya, kemarin kita udah reaksinya Onyo sendiri nyanyiin lagu. Bukan namanya cinta, memiliki cinta. Langsung kita lanjut lagi nih Onyo duet bareng Ziva nyanyiin lagunya Ziva sama Rizky Febian. Rizky Febian. Terlukis indah. Ini gimana keindahan suara mereka berdua menyanyikan lagu ini? Seindah itu juga dari kalian kalau kalian mencet tombol subscribe. Langsung aja kita lihat penampilan Onyo featuring Ziva terlukis indah. Ceritanya kayak prom night gitu ya ceritanya. Tadi kayak potong apa jangan-jangan ini ada kayak musical gitu kan ya, drama musikal kan enggak sih? Soalnya tadi awalnya kayak baju sekolah tiba-tiba langsung ke sini gitu kan. Ini musical enggak ya, tolong ya kasih tahu ya. Oh. Aku amazed banget semenjak pertama. Ya, dia kan rendah banget ya. Kan ya, kita karena kinyonya kan beda. Ya, kinyonya tuh masih beda sama kita. Ya. Kalau kita masih semenjak pertama. Kita aja di situ kayak masih bisa naik lagi gitu. Ya, nah, Onyo ini yang benar-benar rendah banget. Ya. Yang benar-benar yang kayak nada terendah. Ya, terendah dari nada. Tapi di sini dia ngeluarin suaranya tebel. Ya kan, aman loh. Gak sampai hilang gitu kan. Karena suara apa nada-nada itu tersulit gitu loh menurut penyanyi. Aduh. Oh. Aduh. Apakah dengerin Zipa nih malah mulut kita kadang-kadang memang ininya tuh lentur banget. Apakah bakalan beradu apa namanya riff and run di sini ya kan secara dua-duanya emang jago banget. Udah mulai kan? Yang bisa nyanyiin lagu ini itu cowoknya buat ngeganti Rizky Febian kayak Onyo. Secara gitu di Onyo kan lak-lakannya sama gitu. Mas Zipa ya, lak-lakannya kan? Di lak-lakannya lak-lakan kok ini suara Onyo kedengaran banget ya, laki gitu. Iya, sebenarnya. Ya kan? Gitu. Yes, benar-benar. Halo. Ziva gitu ya kan? Si Onyo bener-bener kayak Onyo yang berbeda lagi nih. Yes, benar banget. Gile. Aduh, enak banget. Ini pecahnya benar-benar pecah banget sih.
suara ini, mereka. Ini udah apa coba di benak gue. Ya, Ruben tolong bikinin single mereka duet. Ah, cocok banget. Ziva maunya cocok. Cocok banget. Ayo BXD bilang sama ayah Ruben bikin single duet sama Ziva. Cocok banget. Cocok karakter suaranya. Ya. Tipe nyanyi, cara nyanyinya. Iya, makanya. Nyonya kan memang nadanya memang nggak banyak yang tinggi, yeah, ya nadanya bener. Masih rendah-rendah aja, tapi nice tetap. Yes, betul sekali. Santai banget kan nyonya. Yes. Ini juga apa ya, Onyo sama Ziva juga nggak terlalu banyak ngeliuk sih. Yes, benar-benar. Riff and Run-nya nggak biasa kan Ziva tuh nyanyi, you know lah ya, kalau Ziva bernyanyi itu kalau nggak yang riff and run yang super keriting kayak Indomie goreng yang super goreng. Iya, yeah, itu bukan Ziva kalau gitu. Biarpun Onyo rendah banget loh, Onyo ini kayak nggak terlalu yang menonjol banget ya, keluar gitu. Onyo kan biasa nada tinggi, tapi yes. Di situ kedengeran banget tone suaranya, yeah. Onyo tuh enak banget. Yes. Gak pales. Aduh, finally. Itu kan nadanya agak rumit ya notasinya, yes. Tapi mulus sih, nggak ada yang miss sih nadanya, si aman sih tadi. Ini Onyo hitungannya susah loh nyanyinya. Iya, sebenernya banget. Ini karena bukan race-nya dia gitu ya, ya kan. Dari tadi aku dengerin Onyo nih, gila dia tuh harus benar-benar rendahnya rendah banget. Fokus banget gitu ya. Oh, rap tuh gak ada yang nanggung banget lagi rap. Kalau yang lebih tinggi ada part yang dia gak dapat. Kalau yang lebih rendah ada part yang hilang banget. Yes, bener. Ziva memang aman nadanya sih, yeah. Untuk Ziva ya, emang lagu dia, duet sama Rizky Febian gitu ya kan. Smart. Falset, oke okay, Nyo. Smart. Yes. Oh, Nyo. Smart. Oh. Gila ini mah Onyo, kalau gue jadi Onyo gue menyerah. Yes. Soalnya ini yang tadi aku bilang ya, key-nya bukan key Onyo. Yes. Ini bukan dan, zona nyamannya istilahnya. Gitu. Iya, jujur ini bukan zona nyamannya untuk karena Onyo. Nada dasarnya ya, bukan karena apa-apanya ya. Nada dasarnya bukan nadanya Onyo yang nyaman buat Onyo nyanyi. Rendahnya tadi rendah banget. Tingginya tinggi juga. Tanggung. Nah, enggak yang benar-benar Onyo tuh bisa nge-hit nada-nada tinggi itu yang lebih dari ini gitu. Yes, benar-benar. Kalau key-nya dinaikin, Onyo-nya aman, Ziva-nya yang kelepek-kelepek nanti gitu kan. Yes. Hancur lah gitu, yes. Kalau diniin. Jadi Onyo masih ngejangkau nada ini. Tapi kalau orang yang misalnya ya cuma dengar aja suka nggak akan tahu gini, yeah. ada apa namanya kayak problem lah istilahnya ya. Menurut aku ini udah oke banget loh. Okay, Onyo nggak, Onyo tetap nyanyinya tetap apa namanya? Nggak beban. Bukan bebannya, kadang-kadang kita kalau bukan nada
aman buat kita, yang nyaman buat kita tuh muka kita tuh kelihatan beban. Nampak gitu. Nyanyi kita tuh gak 100% all out. Yes, tapi ini Onyo liatin tetap 100% all out dia nyanyinya. Improve dia tetap ada juga. Iya, caranya. Yes, dan kita banget menurut aku ya, dia bisa apa beberapa part improve ngambil ke nada yang tinggi ya, gitu ya kan. Dan dia enggak egois dengan cara pas dia part sendiri baru dia ngeluarin improve-improve-nya kan, cara bernyanyinya dia sendiri. Jadi pas bareng sama Ziva tadi ya, dia biasa aja kan. Ziva juga kan nyanyinya biasa aja kan, enggak terlalu diheboh-hebohin. Iya, mungkin karena kita tahu Ziva lah kalau nyanyi karena duet lagu dia mungkin, jadi tahu porsinya cuma segimana gitu ya kan. Tapi ini best. Aku suka lagu ini, kita bakal lanjut lagi. Ada masih videonya Onyo yang nyanyi yang di sekolah apa-apa gitu. Iya. Yang ada aku dikirimin sama BXB, kita bakal reaksi next video ya. Next ya, jangan berhenti-berhenti kalian. Jangan bosan-bosan menunggu. Jangan juga gak subrek, yang belum subrek. Lonceng irinya lagi juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.